Pemirsa, Gunung Sinabung kembali menunjukkan aktivitasnya. Hingga siang tadi sudah 4 kali terjadi erupsi dan awan panas guguran. Dari pantauan petugas PVMBG, dalam sebulan terakhir aktivitas dan pembentukan kubah lava di puncak Gunung Api Sinabung terus terjadi. Sementara sejak dini hari hingga siang tadi erupsi dan awan panas guguran terjadi hingga 4 kali. Warga dihimbau untuk tidak masuk zona bahaya yaitu 7 km sektor selatan tenggara, 6 km sektor tenggara timur, dan 4 km sektor utara timur. Selain itu warga juga diminta untuk selalu menggunakan masker.